Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bren, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Dirgantara Mobilindo. Oke, kali ini kita berada di tempat biasa ya, di Stadion Sultan Agung, kebanggaan warga Bantul. Dan kali ini sedang ada kegiatan yaitu Bantul School Expo. Dan di sana ada pertandingan Persiba melawan mana saya kurang tahu, tapi sangat ramai banget di sebelah sana. Jadi kita ambil posisi di sebelah timur stadion ya. Langsung saja kita mau mereview satu unit yaitu Suzuki Aerio facelift tipe tertinggi ya, facelift tahun 2005. Untuk kondisinya seperti apa langsung saja kita review mulai dari bagian depan. Nah, ini untuk warga Jakarta kita mendapat plat B ya, plat B 1102 CMG, ini B Tangerang di suratnya itu. Posisi pajaknya off 2 kali. Platnya masih 26, masih hidup 26 ya. Off 2 kali, oke. Okay. Off 2 kali diingat-ingat ya. Posisi off 2 kali, harganya sangat-sangat murah sekali ya. Langsung aja dari depan bagian lampunya masih sangat bening, bagus ya. Untuk grill juga oke, okay, masih oke. Okay. Ini masih oke. Okay. Cupnya juga oke, oke. Untuk yang minus yang pertama sesuai seperti biasa ya, kita mencari minusnya. Di sini hilang satu minusnya. Ini yang untuk air wiper hilang satu, oke. Lanjut di bawah ada minus sepet sebelah sini. Nah, ini sepet sini dikit minus sepet, oke. Yang lain oke. Kita berada di samping kiri dulu. Ada pelek yang sangat bagus dan ini peleknya mahal sekali ya. Pelek mahal. Kita menggunakan ring 16. Ring 16 lebarnya ini 7,5. Belakang itu 875. Nah, ini sering disebut Honda Jazz-nya Suzuki. Honda Jazz-nya Suzuki. Suzuki Aerio facelift tipe tertinggi. Minus yang kedua ada di sini, sedikit seperti ini. Dan bagi saya ini hal yang wajar di usia 2005 ya, udah berapa tahun sendiri. Kondisinya masih sangat lumayan. Kita puterin dulu. Untuk lampunya ini di scot led hitam, hitam transparan. Oke, kita puterin scot led hitam transparan ya. Facelift tipe tertinggi 2005. Langsung saja kita cek bodi-bodinya sangat mulus untuk bodi. Hanya ada beberapa sepet sedikit tadi. Oh ya, sama sebelah sini. Sebelah atas ini kemakan usia ya. Sudah agak luntur. Lanjut. Kaca filmnya oke. Okay. Menggunakan yang 80%. 80% oke. Okay. Seperti tampaknya. Aerio facelift tahun 2005. Sangat murah saja. Lanjut kita mau ke bagian interior dulu. Interiornya seperti ini. Ini orinya di cover. Ada. Kita intip. Nah, ini. Ini coverannya masih ada ini. Kelihatan enggak, ini blue drew ya covernya ya. Covernya blue drew covernya. Seperti ini, sangat bersih sekali dalamnya. Lanjut ke bagian depan. Sangat bersih sekali ya. Di sini sudah dilengkapi dengan retract mirror elektrik dan power window. Sudah lengkap sekali fiturnya ya. Setirnya orisinil. Kita masuk saja. Oke, kita masuk biar lebih jelas. Sudah menggunakan double din, AC-nya dingin. Apalagi ya, transmisi manual. Oke, jacknya di cover jacknya. Kita mau cek starter. Mesinnya sangat-sangat halus sekali, siap luar kota pokoknya. Kita cek indikator normal ya. Kita starter. Nah, masih normal semua. Dan di sini kilometernya sangat rendah. Kita cek kilometernya. Agak-agak kelihatan kilometernya itu 130.000. 130.000. Nah, ini double D-nya ya, normal. Kita nyalakan. Oke, normal ya. Bisa pakai apa ini ya? Bluetooth bisa. USB juga bisa. Oke. Pilanya banyak.
AC-nya dingin, masih dingin. Oke. Kita mau cek ke bagian mesin. Oke, bagian mesin. Kita matiin dulu ya. Biar enggak berisik. Oke. Kita mau cek bagian mesin. Oh ya. Kita mau cek di bagian ini dulu yang terdekat. Retract kita cek. Nah, normal ya. Sebelah sana kita buka. Oke, retract normal, retract. Kita cek ke bagian mirror elektrik. Nah, itu mirror elektrik ya. Kacanya kelihatan naik turun. Nah, itu masih normal. Kita cek ke bagian power window. Oke. Oke. Oke, yang satunya. Oke, kita udah ya, untuk interior udah semua. Jamnya juga masih normal. Kita cek ke bagian mesin. Mesinnya sangat halus sekali. Mesin halus sekali. Kita cek bagian mesin. Kita sudah lama tidak mereview, tidak mainan YouTube. Kali ini kita baru mau memulai lagi, baru ada kesempatan untuk mereview. Dan ini bagian mesinnya sangat halus sekali. Akinya juga masih bagus. Bisa dilihat kering, bisa dilihat mesinnya kering, tidak ada rembesan oli. Ini posisi mesin hidup ya. Bisa dilihat kering, hanya saja ini mobilnya kotor, bisa dilihat nih. Kotor sekali, jarang dicuci nih. Jarang dicuci. Ini tampilannya, posisi mesin hidup. Oke, mobilnya sangat kering, mesinnya bagus, siap luar kota pokoknya. Suzuki Aerio facelift tahun 2005, tipe tertinggi. Bagian bagasinya sangat luas sekali ya, bisa dilihat ya. Sangat luas, ini kelebihan dari Suzuki Aerio itu bagasinya sangat luas. Dalamnya mewah sekali. Atapnya sangat bersih, itu blue drew ya ini ya. Ini kain, nanti tidak dikira cover. Kainnya sangat bersih sekali. Nah, ini penampakannya. Suzuki Aerio tahun 2005 ini kita jual sangat murah ya. Kondisinya seperti apa adanya tadi. Hanya bodi itu minus di bagian bumper, space sedikit sekali. Sama pajaknya off dua kali saja, platnya masih hidup. Kita jual murah. Ini untuk teman-teman yang di luar kota, khususnya di plat B ya. Ini cocok banget, kita bisa bantu towing kirim ke sana jika harganya cocok. Harganya sangat murah. Di luar sana sering menawarkan masih di angka 65-60 lebih. Nah, kita mau jual hanya dengan harga 56 juta saja. 56 juta kalian sudah dapat mobil, fiturnya komplit, kondisinya bagus, KM rendah, peleknya udah macak. Apalagi ya, terus mobil ini siap luar kota, mesin kering, catnya bagus. Dimana lagi kalian dapat mobil seperti ini ya. Bisa dilihat nih, Suzuki Aerio, Honda Jazz-nya Suzuki ya ini ya. Facelift tipe tertinggi tahun 2005. Ayo, ayo, ayo. Siapa cepat dia dapat, oke? Langsung saja hubungi nomor saya di bawah ini, langsung nomor saya sendiri. Jika kalian minat, kita bisa bantu kirim towing ke seluruh Pulau Jawa. 56 belum termasuk ongkos kirim, oke? Tapi 56 masih bisa nego. Langsung saja wawancara nomor saya di bawah ini. Hanya 56 juta saja sudah dapat mobil komplit. Hanya saja off 2 kali. Platnya masih hidup. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.